Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk jodi Aquarius, Sun Moon and Rising untuk periode tanggal 9 Maret sampai dengan 15 Maret 2020. Reading kali ini bersifat general ya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam uh, kondisi kalian masing-masing. Oke? Okay? Kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya disusun, disusun dulu seperti biasa, oke. Okay. Oke, okay, jadi ada bottom of deck kita punya kartu 9 koin. Dengan kartu sembilan koin, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi butuh kenyamanan ya. Di sini kalian merasa nyaman sekali uh, dengan sesuatu hal. Misalnya mungkin di sini kalian merasa nyaman dengan situasi keluarga di rumah, merasa nyaman dengan keluarga ya. Bagian lain mungkin merasa nyaman dengan pasangan, merasa nyaman di, uh, dengan situasi di tempat kerja, dan sebagainya. Jadi di sini intinya kalian lagi merasa nyaman untuk minggu ini. Jadi kondisi kalian cukup bagus ya dengan kartu sembilan koin ini. Oke, okay. terus di bawahnya ada kartu King of Pentacles. Uh, beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan earth sign ya, seperti Taurus, Virgo, Capricorn uh, dalam minggu ini. Terus selain itu ya, uh, kartu King of Pentacles biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan dalam minggu ini kalian akan merasa nyaman sekali dengan situasi di uh, situasi keluarga di rumah, merasa nyaman dengan situasi di tempat kerja dan keuangan kalian untuk minggu ini, ya terus bawahnya ada kartu the word juga jadi artinya di sini kalian sedang uh, berusaha untuk memasuki lembaran hidup yang baru oke okay? terus bawahnya ada kartu the Sun juga mungkin akhir-akhir ini uh, beberapa dari kalian telah mendapatkan sebuah kejelasan baru ya kejelasan dari seseorang ataupun kejelasan mengenai suatu hal yang akhirnya bisa membuat kalian bisa move on dari masa dari sebuah masalah Ataupun memasuki sebuah uh, lembaran hidup yang baru lagi belakangan ini, ya. Jadi, intinya, dengan kartu 9 koin, kalian akan merasa nyaman sekali, ya, uh, nyaman dengan sesuatu hal untuk minggu ini, ya, disarankan sekali untuk berpikiran positif. Terus, uh, tema kalian dalam minggu ini adalah kartu Queen of Wands. Beberapa dari, dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Fire Sign, uh, seperti Eris, Leo, Sagittarius, dalam minggu ini. Terus, bagian lain ini energi kalian sendiri, ya, di, di sini kalian kembali berambisi memiliki semangat baru, ya, sangat. Uh, berambisius sangat sangat ambisius untuk mencapai sebuah target dan tujuan dalam hidup kalian. misalnya mungkin sedang berambisi untuk mencapai target dalam penjualan, tar target dalam pekerjaan atau ataupun target dalam hubungan asmara misalnya. ya kembali bergairah, bergairah terhadap pasangan, uh, memiliki motivasi yang besar untuk melakukan uh, sesuatu hal yang baru misalnya. mungkin ada suatu hal yang baru yang ingin kalian lakukan dalam minggu ini, yang nantinya akan membuat ka kamu kembali bersemangat dalam uh, minggu ini. ya dengan kartu sembilan koin tadi di sini kalian merasa nyaman. Ya, merasa nyaman dikarenakan di sini kalian memiliki semangat baru untuk uh, untuk memulai ya sesuatu hal yang baru ataupun untuk melakukan uh, segala sesuatu hal dalam minggu ini ya disarankan sekali untuk berpikiran positif terus uh, di sebelah sini kita punya kartu enam cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah kabar, berita mengenai uh, seorang dari masa lalu. Misalnya mungkin mendapatkan kabar dari mantan, dari teman-teman ya ataupun dari seseorang yang sudah lama tidak kamu jumpai selama ini. Bisa juga mungkin bagian lain akan mendapatkan sebuah kabar, informasi baru mengenai suatu hal yang pernah kalian lakukan akhir-akhir ini ya. Kabar berita tersebut akan kalian dapatkan dalam minggu ini yang nantinya akan menimbulkan suatu efek kejelasan baru dengan kartu Justice di sebelahnya. Ya, di sini ada sebuah kejelasan baru uh, yang akan kalian peroleh dikarenakan ya kabar informasi baru dari sesuatu hal dari masa lalu. Ya, di sini kalian bisa melihat dengan lebih jernih dan lebih jelas kembali mengenai situasi yang sedang kalian alami akhir-akhir ini. Ya, ya, nantinya mungkin kejelasan tersebut akan membuat kalian kembali bersemangat dengan kartu Queen of Wands sebagai tema utama di sini. Ya di sini kalian memiliki motivasi dan ambisi ya sangat bersemangat sekali dikarenakan kejelasan baru yang sedang kalian yang sedang kalian terima uh, dalam minggu ini terus bawahnya ada kartu judgment juga di sini beberapa dari kalian mungkin akan membuat keputusan yang tepat terhadap seseorang bisa juga keputusan mengenai suatu hal misalnya mungkin akan membuat keputusan dalam hubungan asmara membuat keputusan dalam bisnis dalam pekerjaan ya yang kalian lakukan selama ini ya jadi ini ini akan kalian lakukan dalam minggu ini uh, terus bagian lainnya dengan kartu king of uh, king of swords di sebelahnya mungkin kalian akan uh, berbicara menyampaikan sebuah pendapat dan pemikiran terhadap seseorang ya uh, bisa juga mungkin diart bisa diartikan ya dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diart diartikan mungkin kalian ingin menyampaikan sebuah ke menyampaikan sebuah keputusan terhadap seseorang ya, akan tetapi mungkin kalian perlu untuk berhati-hati ya, soalnya dengan kartu king of swords kemungkinan kalian akan sedikit tegas ya, dan agresif ketika berbicara berkomunikasi, ya, disarankan sekali untuk berhati-hati, uh, dalam berkomunikasi dengan orang lain ya, untuk menghindari kesalahpahaman ya, dengan seseorang nantinya dalam minggu ini ya, baik itu terhadap anggota keluarga di rumah, terhadap pasangan, ataupun uh, mungkin terhadap uh, seseorang di tempat kerja, ya, jadi perlu untuk berhati-hati di sini, ya terus dengan kartu lima koin, uh, di sini ya beberapa dari kalian mungkin agak akan mengalami sebuah rasa kekurangan, misalnya mungkin uh, kurang diperhatikan oleh seseorang, bisa juga bagian lain mungkin sedang mengalami kesulitan keuangan ya, disarankan sekali untuk lebih bersabar. Uh, soalnya di, di sampingnya ada kartu lima cawan juga. di sini kondisi kalian uh, agak sedikit pesimis ya merasa down sekali, lagi bersedih dikarenakan mungkin ada suatu hal yang terjadi belakangan ini dalam hidup kalian ya. Uh, di sini kalian belum bisa move on dari sebuah masalah masih memikirkan masalah tersebut dalam minggu ini ya. Jadi disarankan sekali untuk bersabar ya. Soalnya dengan kartu 5 koin juga di sini kalian merasa ke kekurangan sekali ya dalam minggu ini. Jadi perlu untuk bersabar dan tetap bersemangat ya sesuai dengan tema utama kalian Queen of Wands ya. Di sini disarankan untuk selalu memiliki semangat baru dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu The Devil. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Capricorn ya dalam minggu ini. Uh, Bagian lainnya kemungkinan dengan kartu the devil ada sebuah masalah rumit yang sedang kamu alami yang nantinya akan membuat kamu agak, agak merasa stuck ya. Uh, dan kalian juga ingin bebas dar, uh, merasa bebas secepatnya dari masalah tersebut. Misalnya mungkin sedang mengalami masalah di tempat kerja, mengalami masalah di dalam hubungan asmara dan sebagainya. Oleh sebab itu dengan kartu 9 tongkat di sebelahnya disarankan sekali untuk bertahan, tidak menyerah ya, tetap bersemangat dalam menghadapi masalah apapun dalam minggu ini ya soalnya dengan kartu devil beberapa dari kalian sedang merasa stuck sekali dalam minggu ini ya dengan kartu lima koin saya lihat mungkin kalian lagi merasa kekurangan kurang diperhatikan oleh seseorang ya jadi bagi kalian yang sedang menjalani hubungan asmara mungkin kalian lagi merasa dikur kurang diperhatikan oleh pasangan ya bagi yang lain mungkin sedang mengalami masalah dalam keuangan kurang, di kurang diperhatikan oleh uh, seseorang di tempat kerja misalnya ya nantinya akan membuat kamu merasa bersedih sekali merasa down dengan kartu lima cawan di sebelahnya jadi perlu untuk selalu bersabar di sini ya. Dengan kartu 9 tongkat perlu untuk bertahan tidak menyerah begitu saja ya. Jadi intinya, intinya dengan kartu King of Wands uh, dalam minggu ini kalian memiliki semangat baru ya. Jadi perlu untuk selalu bersemangat memiliki ambisi yang cukup besar untuk mencapai sebuah target dan tujuan dalam hidup kalian ya. Dengan kartu 9 cawa, uh, 9 koin mungkin kalian juga merasa nyaman ya walaupun ada sebuah rasa kekurangan kekurangan yang sedang kalian alami dengan kartu 5 koin tadi. Dengan kartu sembilan koin, di sini kalian akan merasa nyaman dengan situasi keluarga di rumah dan kondisi pekerjaan. Ya, dengan kartu the world, kalian siap untuk memasuki lembaran hidup yang baru. Ada sebuah kejelasan baru dengan kartu the sun yang akan kalian peroleh dalam minggu ini. Ya, dengan kartu justice hampir sama ya, sebuah kejelasan dari seseorang, dari pasangan, dari teman-teman ya, dan sebagainya. Di sini mungkin kalian ingin menyampaikan sebuah fakta dan kebenaran kepada seseorang, lagi ingin lagi ingin menyampaikan sebuah uh, sebuah Mungkin lagi ingin menyampaikan sebuah uh, uh, dengan kartu jasman yang kalian ingin lagi uh, membuat keputusan ya, lagi ingin menyampaikan sebuah keputusan terhadap seseorang disarankan sekali untuk berhati-hati dalam berkom ber dalam berkomunikasi ya, untuk menghindari kesalahpahaman dengan uh, dengan mereka nantinya dalam minggu ini ya ada sebuah rasa kekurangan yang sedang kalian, kela kalian alami, mungkin di sini kalian merasa stuck sekali ya dengan kartu The Devil ya sebuah mas masalah rumit sedang kalian alami di sini, jadi perlu untuk bertahan ya uh, dalam minggu ini ya. Jadi bagi kalian yang sedang mengalami sebuah masalah rumit uh, disarankan sekali untuk berdiskusi dengan orang-orang terdekat ya segera 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 dibicarakan dengan orang-orang terdekat uh, supaya kalian bisa mencap, uh, mendapatkan sebuah solusi terbaik ya ketika kalian sedang merasa down pesimis ya merasa kekurangan bagian lain mungkin sedang merasa tidak puas dengan, dengan gajian terima di kantor saya lihat di sini dengan kartu 5 koin ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya dengan kartu Justice kalian lagi butuh kejelasan mungkin kalian kalian lagi butuh kejelasan dari uh, dari pekerjaan ya dari, uh, dari dari perusahaan tempat kalian bekerja misalnya ya bagian yang sedang bekerja bagian lain mungkin lagi butuh kejelasan mengenai bisnis usaha yang sedang kalian kembangkan ya sedang kalian jalankan selama ini ya bisa juga kejelasan dari pasangan ya uh, bagian yang sedang kapal saat ini ya jadi intinya perlu ya untuk selalu bersemangat ya dengan kartu Queen of Wands sebagai tema utama tetap bersemangat Jangan menyerah, ya. Uh, tetap berpikiran positif dalam minggu ini, ya. Disarankan, dis, disarankan sekali untuk selalu bersabar, ya. Oke, okay? guys, segitu aja, ya. Uh, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, ya. Like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.